Bagaimana Tun? Boleh saya mula gelar kamu sebagai penyamun, perompak atau pencuri tak? Saksi yang memberitahu mahkamah bahawa Muhyiddin dibayar 1.3 juta ringgit juga mengaku telah memberi 2.6 juta ringgit cash kepada Tun Mahathir selepas dia menjadi PM pada PRU14. Itu 2.6 juta ringgit, bukan dana dikatakan 2.6 bilion ringgit yang pernah masuk akaun saya sebelum PRU13. Tetapi dana 2.6 bilion ringgit itu telah dikembalikan 4 bulan kemudian. Sebab itu saya didakwa bawah AMLA 9 kali kerana menerima dan didakwa 6 caj lagi kerana memulangkan dana tersebut kepada penghantar. Sebab itu, saya tidak didakwa merompak, menyamun atau mencuri atau menggunakan dana disebut RM2.60 B itu tapi didakwa bawah AMLA. Namun sehingga kini tiada seorang pemimpin Fistruk Fund yang pernah keluarkan statement yang mengaku dana yang dikatakan RM2.60 B itu sudah dikembalikan sebab semua mahu kekalkan persepsi bahawa saya sudah curi dana tersebut untuk digunakan bagi membeli cincin, beg, tangan dan sebagainya atau disorok saya. Bagaimana pula dengan Mahathir? Dia ada pulangkan dana 2.6 juta ringgit itu tak? Sekiranya tidak dikembalikan, dana itu sudah digunakan di mana? Untuk CSR juga tak?